orang-orang terdekat aku tuh selalu support aku, and itu all that matters. Itu aja sih. Suatu hal yang bisa dilakuin semua orang ya, dan aku gak rekomen juga karena kepecah fokusnya. Tapi sekarang emang karena online aku ngerasa nyaman, aku bisa bagi schedule-nya lebih fleksibel juga. Management. Baru masuk atau gimana? Ya baru masuk semester pertama nih, kedua sekarang. Kenapa ngambil management? Kebetulan aku memang punya small business gitu sama teman-teman juga, sama keluarga aku juga. Aku memang suka bisnis, dan menurut aku sebagai artis atau sebagai aktor bukan berarti lo nggak ngerti bagaimana industri perbisnisan itu bekerja. Karena kita sebagai aktor, kita bukan datang hanya untuk acting doang. Ada produk, ada marketing, dan ada banyak hal yang berlaku dalam suatu film. Dan aku yakin itu bisa membantu sih ilmunya secara general. Sekarang sih fashion, tapi pasti film mungkin dalam kurun waktu 5 tahun planningnya sih film tetap emang senengnya di situ. Sekarang sih lagi di fashion and beauty, tapi I'm sure dalam waktu 5 tahun aku mau di perfilman sih. Kuliahnya akan online terus di tahun ini juga akan masih tetap online atau seperti apa? Emang online, kuliahnya memang online. Itu kamu yang milih sendiri atau? Ya, aku yang milih sendiri. Karena emang ngerasa itu paling cocok dengan lifestyle, dengan kesibukan juga, dan memang ilmunya kepake sih. Jadi target 5 tahun ke depan film? Mungkin bisa dibilang seperti itu. So far sih sama teman-teman, karena teman-teman banyak yang masih kuliah juga, masih banyak yang studies juga. Masih fokus di situ. Cuma nanti udah di saat real life, udah nggak di situ lagi, pasti akan fokus ke situ sih. Untuk film apa yang akan dibuat untuk pertama? Ada deh, itu story for another day. Waktu di tahun ini udah banyak project-project yang akan dijalani ya? Apa time-timenya udah ada berarti ya? Udah sih sedikit, at least sampai mungkin quarter pertama tahun ini gitu. Cuman yang namanya pandemi kan emang suka gak menentu ya. Tahun lalu juga harusnya udah selesai Maret, ternyata baru selesai November gitu. Tapi gak apa-apa, as long as kita masih bisa kerja, disesuaikan dengan peraturan pemerintah juga. Tapi dukungan kekasih sendiri seperti apa? Kekasih? Kekasih nih siapa nih? Ada nggak sih? Ada deh. Aku emang gimana ya? Apapun itu, yang penting teman-teman aku, keluarga aku, orang-orang terdekat aku tuh pasti support. Kalau nggak support, nggak deket berarti. Oh. Berarti ada nih orang spesialnya nih. Langsung ditembak nih pertanyaannya nih, gak lucu nih. Kayaknya rekan bisnis. Ya itu story for another day lah. Gitu, pokoknya yang jelas orang-orang terdekat aku tuh selalu support aku, and itu all that matters. Itu aja sih. Kamu lebih nyaman berhubungan dengan sama celebrity atau dari kalangan lain? Nggak mau matokin. Pamali katanya. Udah sering lah teman-teman yang bilang nggak mau sama artis, berujung sama artis gitu. Nggak sih, apapun itu pokoknya yang penting support, sefrekuensi, bisa menerima aku apa adanya. Sekarang supportnya seperti apa? Mungkin datang ke premier hari ini atau mungkin menemani sama syuting? Kebetulan hari ini yang datang keluarga aja. Kenapa nggak berhalangan hadir kah, atau mungkin? Teman-teman sih hari ini emang lagi sibuk sih, karena weekday kan. Jadi gitu, jadi keluarga aja. Kuliahnya universitas negeri atau? Swasta di Indonesia. Di Jakarta. Gitu. Jangan lupa ya di-subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya.